Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to all everyone. Apa khabar? Saya harap semuanya sihat-sihat saja. Semua followers saya di page saya. Okay. So, apa saya nak cerita hari ini? Hi Aziz, how are you? Alright. Saya tengok ni, baju saya ni. Okay. Saya sedang menuju ke office BE International, okay, untuk menghadiri satu meeting, okay. So sementara saya dalam perjalanan ni, I don't want to waste any time because I would like to share something about what I'm using at the moment, yeah. Apa itu yang dikatakan FIR garments? Apa yang dikatakan FIR garments, which I am into so much at the moment. Okay, iaitu seluar, satu pakaian, siri pakaian yang mempunyai far infrared ataupun sinar merah jarak jauh. Okay, yang sekarang hangat di Malaysia iaitu Alora Pants ataupun seluar Alora. Itu jenama lah satu brand ya, yang dikeluarkan oleh syarikat BE International, dan seluar ini diimport sepenuhnya daripada negara Jepun. Okay. Dan teknologi ini sebenarnya dah 25 tahun ya, dah 25 tahun dan dah dipatenkan di lebih 10 buah negara. Tetapi untuk Alora Pants ini sebenarnya diimport ya oleh syarikat BE International sebenarnya untuk pasaran Malaysia dan juga ke antarabangsa ya. Nah, apa istimewanya seluar yang dikatakan ber FIR ini? Okay, sebab kain dia tu, istimewanya kainnya tu, dibuat daripada benangnya ya, diadun dengan bahan dipanggil zarah-zarah seramik yang halus, okey, di mana seluar ini boleh memantulkan boleh mengeluarkan far infrared. Bagaimana caranya? Semudah saja, kain ini hanya perlu menyentuh kulit kita. Apabila kain ini menyentuh kulit kita ya dengan suhu badan kita, kain ini akan mengeluarkan atau memantulkan sinar merah jarak jauh. Apakah kepentingan ya sinar merah jarak jauh ini di dalam medical? Dah banyak clinical study ya, kalau kita Google sendiri pun, just what is the function FIR to human body for example, you akan dapat lihat bahawa tugas utama FIR ni istimewanya ya, dia merupakan satu radiasi yang mana dia boleh masuk ya ke dalam kulit kita 1-2 cm. Fungsinya yang utama adalah untuk peredaran darah yang lancar. Okey. Sebenarnya ada 5 fungsi utama ya, iaitu pertama untuk pain relief, untuk kelegaan sakit ya. Itu sebablah saya masa pakai ketika saya di Jepun hari tu, memang saya sakit lutut dan saya ada otot yang dikata muscle tension lah ya. Memang untuk pain relief and muscle tension ni, FIR memang sangat membantu untuk melegakan sakit. Alhamdulillah ya. Dan fungsinya yang ketiga di dalam research yang saya baca adalah untuk pengaliran darah, blood circulation. Ini sangat penting ya, sebab segala-galanya bermula dengan kita punya darah dan aliran darah. Okay. Mengapa? Sebab fungsi darah ya yang utama adalah untuk, dia kata untuk mengangkut lah. Mengangkut apa? Macam kementerian pengangkutan lah ya. Mengangkut yang pertama sekali ya, oksigen dan juga nutrien, zat-zat makanan yang diserap ya ke dalam darah ya. Kalau kita kata fungsi jantung tu untuk pam darah kan. Kalau darah tak bergerak, habislah kita. Kalau jantung kita tak pam darah, darah tak bergerak, maknanya kita matilah kan. Jadi fungsi utama darah ini ialah untuk membekalkan oksigen dan juga nutrien ke seluruh sel dalam badan kita ya, supaya sel kita dapat oksigen dan nutrien tepat pada masanya ya. Itu sebab darah ni kena sentiasa mengalir dengan lancar. Dan satu lagi fungsi darah adalah bila dia dah turun untuk membekalkan semua kepada sel-sel itu oksigen dan nutrien, tugas darah satu lagi adalah untuk mengangkut toksin ya, and the unwanted byproducts hasil daripada pencernaan, sistem pencernaan kita dibawa keluar
Nah, dia hantar makanan, hantar oksigen dan bawa keluar. Itu sebab dia, kalaulah pengaliran darah ni tak lancar, you bayangkan sel kita tu lapar, tunggu oksigen tak sampai, tunggu nutrien tak sampai, ataupun pengangkutan kita lembab. Ya? Macam kereta baru lah kan, kereta baru memang jalan lancar kan. Kalau kereta dah lama kan, with the aging and other factors, dengan kesakitan, dengan kita stress and so on ya. Itu menyebabkan apa tu, kalau pengaliran darah kita tak cekap ya, maka sel kita tak sihat. Jadi apabila darah berjalan dengan lancar dengan bantuan FIR tadi, maka sel kita akan sihat. Apakah kesannya? Sel sihat akan menghasilkan otot yang sihat. Sebab otot dibentuk oleh sel membentuk otot. Otot yang sihat juga akan bagus untuk kita punya kadar metabolisme. Okay, boleh meningkatkan kadar metabolisme sebab kadar metabolic rate ni memang berkadar terus dengan otot. Otot yang sihat juga membentuk organ. Kita akan ada pancreas kita sihat, liver kita sihat, jantung kita sihat ya. Dan organ yang sihat ini sebab beberapa organ akan membentuk sistem pula. Kita punya sistem pernafasan sihat, sistem penghadaman kita sihat, sistem pencernaan kita sihat ya. Jadi itulah sebenarnya kadang-kadang orang pelik ya, mengapa dengan hanya pakai seluar contoh ya, seluar yang ber FIR itu kita punya kencing manis okey, kolesterol kita okey ya, bukan saja sakit kaki. Sebab apa? Yang penting sekali kaki ni satu antara kita yang penting lah, yang perlu kita jaga sebab pada betis kita ni ada satu otot yang memang fungsinya untuk pam darah balik ke atas, naik ke atas. Ya, ya, kita darah dah pump, jantung turun ke bawah dan kita perlukan nak naik melawan graviti. Sebenarnya kaki kita ni lah ya, otot pada betis kita ni lah yang akan pump ya, darah naik ke atas balik melawan graviti. So jantung kita ni penting untuk pump darah. Dan satu lagi yang dikatakan jantung kedua tu adalah otot pada betis kaki kita. That's why kaki kita ni ya kena jaga. Kena jaga ya, kadang-kadang ya kita selalu kata macam at my age you need to brisk walk ya. Kenapa kita perlu brisk walk, nak exercise? Because kita nak kaki yang sihat. Sebab saya ingat lagi ya, arwah ayah saya di akhir hayat dia dulu, sebelum ayah saya sakit, sebenarnya ayah saya jatuh semasa nak ke bilik air ya, jatuh. Sebab saya sedang cari tongkat, dia jatuh ya, dah retak kakinya. Dan doktor dah beritahu lepas 6 minggu dia kena exercise kaki dia. Dan ayah saya ni masa tu kita cuba nak minta dia exercise, dia ni macam manja kan. Oh sakit-sakit, dia kata sakit, dia tak nak exercise kaki dia. Lama kelamaan memang menyebabkan penyakit-penyakit yang lain pula. Memang kaki dia makin lama makin kecil ya. Memang terus dia tak boleh digunakan lah ya. Dan akhirnya banyak implikasi yang lain, penyakit-penyakit yang lain. So kaki adalah satu bahagian ya, yang sangat penting kita jaga ya, sebab pada kaki ni ada jantung kita yang kedua. Itu sebabnya saya sejak menggunakan Elora Pants, bila saya tengok ya kesannya kepada diri saya ya, khususnya saya dah boleh naik turun tangga macam dulu-dulu ya. Tak ada dah saya nak turun tangga satu-satu. Saya dah boleh mencangkung, bukan mencangkung, naik daripada cangkung. Saya sangat terkejut kan, sehinggakan saya bertanya pada anak saya, what is so special about this pants? Do you have any material about this pants? That is the time saya membaca tentang FIR. Saya mencari jurnal-jurnal, research ya, link ke study on FIR. Rupanya banyak sangat ya. Dan itulah sebabnya saya into this FIR garments ya. Garments ni maknanya bukan seluar saja. But the first step is you must have your pants first. Barulah nah sekarang ni saya pakai ni serkup ni. Ya, serkup ni saya juga guna dia punya shirt ya, baju untuk saya pakai kadang-kadang waktu malam saya pun tidur pakai shirt yang ada FIR ya. Semuanya untuk membantu saya supaya pengaliran darah saya lancar ya. Saya pun faham ya, kalau misalnya saya pergi berbekam ya, tukang bekam selalu kata dengan saya, doktor, darah doktor ni pekat lah kan? Sangat pekat saya punya darah. Bila kita cek kan pada cup bekam tu, kita boleh nampak ya?
Saya faham sebab saya pun banyak ambil suplemen, ya, bila makan suplemen, sebab suplemen ni yang baik biasanya dia diserap dalam darah berkesan, ya. Maka darah kita pekat, definitely lah, ya. Kalau kita tak cukup minum air, contohnya darah kita tak dapat bergerak dengan lancar. So dengan bantuan FIR, ya, darah kita bukan maknanya kita tak minum air, kena minum air. With enough water, 2 liter water plus FIR akan bantu pengaliran darah kita dengan lancar. Ya, bila darah kita lancar dan badan itu secara semula jadi, akan membaik pulih. Ya. Saya ramailah kawan-kawan, ya, contohnya yang tak boleh tidur. I have one friend yang 4 tahun, cuba bayangkan, makan ubat penenang because dia tak boleh tidur. Ya. Dan doktor beritahu dia, ubat penenang ni tak boleh lebih daripada 4 tahun makan. Dan kawan saya jumpa dengan saya, dia kata, dia dengar saya buat Alora Pen, boleh tak bantu dia punya tidur. Memang saya tengok clinical study yang dijalankan oleh profesor, saya tak ingat nama dia, dibuat universiti di Jepun, mengkaji tentang kualiti tidur, ya, yang menggunakan Alora Pen ni. Memang masa, ya, yang diambil daripada tutup lampu ke kiri, the time you tutup lampu gelap ngai tidur, semakin pantas, ya, maknanya pendek masa tu, maknanya you akan cepat tidur. Dan satu lagi dia kaji tentang kualiti nyenyak tidur tu, dapati yang menggunakan FIR garments ni, seluar yang ada FIR ni akan lebih nyenyak tidurnya. Okey, jadi saya bagi dia cuba. Of course, pada minggu pertama tu, 2-3 hari pertama, the first week lah, saya selalu kata, akan berlaku proses healing, di mana lagi dia tak boleh tidur. Saya pun masa-masa mula-mula tu macam saya takut dia tak bermotivasi, kan. Macam dia give up, tak nak pakai. Saya bantu dia, kasi akan beritahu dia, memang first week ni, this is not a magic show. Proses berlaku, proses healing akan berlaku. Sebab apa, ya? Kenapa proses healing ni, ya? Apabila darah kita berjalan dengan lancar, darah kita on the way back, kan, balik ke jantung, dia akan ambil toksin keluar. Maknanya toksin yang berada dalam sel itu akan berpindah. Masa sebab bila toksin ni kita berpindah keluar daripada sel, kita akan berlaku dia panggil healing reaction, atau kadang-kadang kita panggil proses healing, akan berlaku lah. Contohnya ada cirit berit lah, kadang-kadang pening because badan kita nak keluarkan, ya, toksin itu. Jadi itu sebab, ya, first week tu kita kena minum air banyak supaya bantu, ya, keluarkan toksin itu secara semula jadi melalui kencing dan sebagainya. Okey, dah cerita balik pasal kawan saya yang tak boleh tidur tu. Okey, dia lagi dia kata dia bangun menggigil-gigil macam anxiety, ya. Berpeluh-peluh, dia kata. Saya pun risau juga, kan. Tapi alhamdulillah, ya, selepas satu minggu dia datang ke rumah saya, ya, dan beritahu doktor, dia kata, terima kasih lah, saya dah 2 malam tidur, boleh tidur. Dia kata, cuba bayangkan, ya, orang tak boleh tidur, ya, yang yang perlukan ubat penenang untuk tidur dah boleh tidur, ya. Saya memang banyaklah pasal tidur ni, ya. Even my mother-in-law pun, mother-in-law saya, kalau malam, she's 85 years old. Kalau malam, biasanya dia akan bangun 4 kali. Dia beritahu saya. 4 kali untuk kencing. Dan dia beritahu setiap kali dia bangun, nak tidur balik memang susah. So, antara orang yang pertama saya share tentang seluar yang saya pakai, when it works for me, saya selalu akan share dengan my mother-in-law. Okay? Saya nak share dia punya testimony. Mother-in-law I yang selalunya 4 kali bangun malam, sekarang dah bangun sekali atau kadang-kadang tak bangun. Mak saya tak bangun pun. Dan dia beritahu saya, dia tidur dengan nyenyak, because he's very light sleeper. Dia kalau ada bunyi sikit, dia akan jaga. In fact, masa saya balik kampung, mak saya kata, tadi awak orang masuk bilik pun mami tak dengar, dia kata. So, alhamdulillah, ya, dia pun tidur dah nyenyak. So, you bayangkan, siapa yang ada, okay, masalah tidur, boleh juga try, because ada clinical study tentang tidur ni, ya. Sebab kita punya culture, kan, macam orang Melayu, ya, kita memang orang tua-tua dulu pun memang bijak, kan,
Contohnya lepas bersalin ni, kita bertungku kan, dia konsep yang sama. Sebenarnya bertungku ni pun untuk aliran darah juga, ya. Sebab suhu heat daripada batu sungai yang dipanaskan tu akan transfer ke kulit kan, dan akhirnya kulit heat itu akan diserap dan akan menyebabkan aliran darah kita lancar lah. Sama ya, FIR pun sama. Sebab cuma dia tak ada, bukan proses konduksi, ya, proses radiasi terus, jadi kita tak rasa panas kat luar ni. Sebab haba itu ya, di dalam ya. So jadi banyak orang salah faham yang mengatakan seluar FIR ni tak selesa, macam it's a compression pants. Ya, bukan ya. Laura pen bukan kategori compression pants. You tak payah pakai ketat. Compression pants tu you kena pakai ketat. Seluar tekanan ni you pakai apa, you kena pakai ketat. Because macam hospital selalu pakai tu kan, seluar yang ketat, yang biasanya orang stroke pakai. Sebenarnya itu untuk aliran darah juga, cuma dia tak ada FIR, you kena pakai ketat. You need the tekanan itu dan heat itu akan menyebabkan membantu peredaran darah dengan lancar ya. Sebab you want the pressure tu untuk darah jalan ya. But Alora pants with the FIR, kita tak perlu pun ketat. Saya kalau ketat, memang saya tak pakai. Saya tak suka ya. Saya suka seluar yang comfortable. So, seluar yang saya pakai ni sangat comfortable. You nak buang air kecil macam biasa, buka macam biasa. Dia macam pantyhose. Dia macam pantyhose ya. Dan dia punya tenunan tu, kain dia tu ya, tenunan seluar ni memang dibuat dengan special machine ya. Mesin jahit ni pun from Italy ya. Seluar ni memang dibuat di Jepun, tapi mesin jahit ni dari Italy. Dijahit daripada bawah ke atas. So bila you pakai kan, akan bantu you jalan ni. You akan rasa ringan badan you, akan push you ke depan. That is very dia punya feature seluar ni ya. Dan saya sangat bersyukurlah ya. Saya terima kasih pada anak saya Dr. Fee. Walaupun pada awalnya saya reject ya. Dan satu hari sebelum saya pergi Jepun, dia bagi seluar ni untuk tolong saya. Kaki saya dah sangat kram masa tu, bawa balik pada Balkan masa tu. Dan alhamdulillah ya, tu sekarang ni saya dah share dengan ramai kawan-kawan saya ya, sebab ramai juga yang sakit lutut and so on ya, untuk gunakan Alora pen. So setakat tu dulu ya. Saya pun nak tunggu kawan saya ni untuk nak bawa dia ke HQ. Saya nak tunjuk dia kan, HQ. So dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Molek ada tak? Air tak ada. Tak ada molek. Tengok ni. Nak bawa kita jalan, wallet dia tak bawa. Masya-Allah. Okey, bye semua. Kalau siapa yang nak Alora, PM tepi. My number 019-334-1963. Okay, jom kita Alora. Bye-bye.